Okey, sebenarnya sebelum Ramadan yang pertama, yang sebelum saya masuk Islam tu, saya dah memang try dah, dah test power dah untuk try how to say berpuasa kan. Tapi waktu tu jelah kita berpuasa, kita tak tahu macam mana nak niat, kita tak tahu macam mana nak solat semua. So saya menggunakan puasa yang sebelum saya masuk tahun saya masuk Islam tu sebagai test run untuk saya belajar apa sebenarnya erti puasa bulan Ramadan ni semua. Dan alhamdulillah beberapa bulan Ramadan sebelum tu pun saya memang dah try dah, sebab ada kawan-kawan kita yang Muslim ni yang berpuasa tu kadang-kadang kita segan juga nak makan depan dia orang, sebab kita nak hormati mereka kan. Dan saya jenis macam tu, dulu kalau dia tak makan saya tak makan, kita kena brotherhood lah kan. So kita hormat dia orang, because seperti mana mereka menghormati saya sewaktu saya ada Easter ataupun Christmas kan, mereka pun datang rumah saya, mereka datang celebrate bersama saya dengan keluarga saya tanpa segan silu, tanpa sebarang protokol ke apa ke, dan mereka tahu menghormati agama saya. So saya pun buat benda yang sama. So daripada sifat menghormati tu, saling menghormati tu, itu yang membuka saya lebih lagi lah untuk memahami Islam ni, sebab saya tengok dia orang best lah sebenarnya orang Islam ni. Okay, pada awalnya bulan Ramadan ni kita excited sebab kita tengok orang Melayu kita ni yang celebrate Ramadan ni dengan makan dia, dengan buffet dia, dengan macam-macam jenis bazar Ramadan lah kan, shopping nak beli baju raya lah, dia nak main mercun lah. So benda tu serba sedikit macam got me excited kan, untuk nak join sekali Ramadan kan. Tapi lama-lama bila saya dah start join Ramadan ni, bila saya dah masuk Islam, saya dah start belajar tentang Islam sebenarnya, dan saya dah belajar erti Ramadan yang sebenarnya. Dan Ramadan adalah lebih daripada benda tu semua. Ramadan adalah untuk kita mengingatkan diri kita tentang orang-orang yang susah, yang orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang yang tidak bernasib baik seperti kita. Mengingatkan kita tentang diri kita, sama ada kita boleh melawan nafsu kita untuk menjadi lebih baik, untuk melawan diri kita untuk daripada memarahi orang. So benda ni semua self control. Tu bila saya belajar yang benda ni sebenarnya mengajar kita disiplin untuk self control tu. Tu yang saya macam benda ni challenge yang baru pula. Bila dah masuk Islam kita dah faham kenapa kita buat. Itulah sebenarnya erti Ramadan yang sebenarnya. Kita perlu faham why is there Ramadan, and bila kita amalkan dengan pemahaman yang betul, insyaAllah benda tu lebih afdal, lebih meaningful lagi kan. Okay, awal-awal bila saya nak try berpuasa tu, of course lah kita macam boleh ke nak maintain sebulan ni kan. Awal-awal dulu masa sebelum saya masuk Islam, saya ingat puasa ni puasa sehari terus, tak ada buka puasa. So bila kita dah kenal, dah tahu, then kita try. Bila kita try, awal-awal tu saya try dalam 3 hari, lepas tu seminggu. So by the time bila saya memang dah masuk Islam tu, saya dah memang prepared lah untuk sebulan tu. So memang first time tu yang saya buat penuh adalah setahun sebelum saya masuk Islam. Saya cuba je. Tapi dengan amal ibadah sekali tu, bila first year tu memang benda tu saya rasa best lah, best sangat lah. Dia tak ada benda yang challenging pun, saya rasa je. Tapi dia mind over matter. Kalau kita rasa kita boleh buat, we tell ourselves we can do it, insyaAllah kita boleh buat. Dengan izin Allah, insyaAllah. Kepada umat Islam dan juga bukan Muslim yang belum kenal Islam lagi, bulan Ramadan ni adalah satu bulan untuk kita reflect diri kita, untuk check balik segala amal ibadah kita, sama ada kita buat amal ibadah yang betul ataupun tidak. Kita juga perlu reconnect balik dengan sahabat-sahabat lama kita, dengan kenalan-kenalan kita dan kaum keluarga kita, sebab Ramadan kali ini mungkin menjadi Ramadan terakhir kita. Kita tak tahu sama ada kita boleh sampai ke Ramadan yang seterusnya. So we make the best out of this month, sebab adalah bulan di mana kita boleh istiqamah, ya, bulan pengampunan. Kita boleh mendapat banyak pahala dengan beramal, untuk pahala dia extra, ya. So insyaAllah kita tingkatkan amalan kita,
kita check balik dan kita how to say ya, kita perkasakan kita punya personality kita lah untuk jadi lebih elok daripada kita, diri kita sebelum ni.